Hai, kembali lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Brigade 4. Yes, apa kabar kalian semuanya, para subreker aku dimanapun kalian berada. Aku harap kalian semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, tanpa kekurangan satu apapun, lahir batin semuanya sehat, dompetnya juga sehat pastinya. Nomor satu, ya. Kalau dompet sehat, semua ikut sehat. Ya, ya. Langsung bahagia gitu ya. Sebahagia aku hari ini karena hari ini aku sama Raiga mau kembali lagi ngereaksiin reinkarnasi dari Nika. Bukan lagi. Gila. Ini jujur nih, kita makin tereza-reza nih sama makin tereza-reza banget, bukan setiap lagi. Setiap kali ngedit, Raiga bilang apa? Setiap aku ngedit, selalu. Kan kalau lagi ngedit kan kedengeran suaranya doang kan ya. Aku fokusnya ke suaranya, ini suara Nika Ardila apa suara Reza gitu ya kan? Sampai dia bilangin, ini tuh kayaknya Nika Ardila deh kayaknya. Iya, makanya sampai kayak ini gitu. Ini bukan Reza kayaknya. Sampai kayak gitunya tuh Raiga ngedalemin suaranya Reza tuh benar-benar kayak Nika Ardila banget. Nah, kali ini tuh Reza nyanyiin lagu yang hits juga. Lagi viral banget, lagi viral nih, viral. Hampir semua orang kayaknya. Yes, benar banget. Di coverin, ya kan? Yeah. Si A, si B, si C, semua dengan caranya masing-masing gitu ya. Dan kali ini tuh Reza nyanyiin live. Oh mungkin kan? Di Sidrap diri ini. Aduh. Karena banyak banget permintaan. Ini lagu beberapa hari yang lalu Reza nyanyiin di Sidrap. Oh masih anget. Ya. Ada juga sih yang di channelnya Napa Ukha. Tapi mereka minta aku ngereaksiin yang terbaru. Terbaru. Gitu ya. Nah langsung aja kita tontonin Bui dari Permadani, Reza live di Sidrap. Nah. Tapi sebelum itu, secara live juga, secara langsung juga aku minta kalian semuanya yang lagi nonton video ini langsung pencet itu tombol subrek yang ada di bawah. Jadi subrekernya aku sama loncengnya jangan lupa juga buat dinyalainnya. Yes. Oh ya, jalan-jalan juga ke Instagram aku @aidilfikri_KDI. Kasih tahu lewat DM video apa aja yang pengen reaksi sama kita berdua ya. Sama Instagramnya Raiga juga. Yes, @d4_gd4. Iya. Langsung kita tontonin Bui jadi Permadani, Reza live Sidrap. Mampus. Ini Nika Ardila yang nyanyi lagu ini. Sumpah demi apapun ya, yang aku dengar di sini Nika Ardila yang nyanyi. Makanya gue sumpah demi apapun. Demi Alex ya guys. Gila ini sumpah. Nika Ardila banget, wey. Ini bagaimana kalian? Pada subreker-subreker Kak Edil, adakah yang di lokasi nih acaranya? Baru Reza nih. Dinginnya angin malam ini. Gue jadi penasaran pengen dengerin dia nyanyi secara langsung gitu ya, Wai. Kalau pertemukan lah aku pengen denger dia nyanyi langsung. Ya bener. Gue jadi pengen nangis, bener-bener kali ini bener mirip banget nih Kak Ardila. Yes, bener. Kayaknya lagu-lagu Slorok tuh memang kayak karakternya ya. Memang ya, karakter dia seperti itu gitu ya kan. Tuh kan. Fix. Oh my god, fix. Ini kayaknya fix banget. Kalau para NAFC yang penasaran teknik buat nyanyi lagu apa nih, kayak boleh nih kerja nih. Iya, benar. Ini kayaknya nih emang begitu jadinya nih. Memang lagu-lagu tipe kayak gini memang keluar banget nih Kak Ardilanya asli, benar-benar keluar banget nih Kak Ardilanya. Nggak bisa dipungkiri sih. Ini benar-benar blok banget. Oh, detektornya.
dikasih cengkok-cengkok sama dia, ornamen sedikit-sedikit. Iya, karena agak-agak pop Melayu gitu. Iya, ya. Iya. Dan gitu, ya. Ini kan memang dia nyanyinya kayaknya belum terlalu maksimal, ya, karena dia kayaknya nggak apal. Kita lihat tadi masih pegang baca lirik, berarti dia nggak terlalu hafal. Kalau kita nggak terlalu hafal, dan masih naik turun nih berarti rasanya kadang-kadang, nah, gitu, karena kita nggak konsentrasinya agak terpecah ngelihat teks dan agak ragu-ragu. Yes. Tapi ini masih aman sih, bukan jelek ya aku bilang. Masih aman, masih enak, masih enak banget. Ini aku udah berkaca-kaca sebenarnya, karena ingatnya ini nih ke Ardila ya. Yes. Oh my god, mantap, mantap, mantap sekali, emang benar Bu, saya setuju dengan Ibu Aji, yes, mantap sekali. Dan mukanya Reza lempeng banget, bener-bener lempeng banget ini range-nya. Ya, nariknya tuh enak banget ya, nggak ngotot gitu. Range-nya ini banget, dia lebar banget, ini anak tinggi banget. Iya Reza, cepetan tuh ngeluarin lagu Reza. Bener-bener bakat alaminya bagus banget, ya Allah. Ini kebayang kalau dia memang lagu ini udah makanan dia sehari-hari, pasti makin jauh lebih bagus. Jauh, ini bagus banget tadi. Kalau dia udah hatam, udah lagu hatam tuh makin. Lagi tinggi-tingginya dicengkokin Melayu, mampus, enak banget. Mampus, mampus. Mampus, kita sampai hanya itu ekspresi tertinggi. Gila Reza, Reza. Aduh. Enak banget, lembut. Masih belum menguasai kan memang tadi dengan keterbatasannya dia kurang hafal lagu, kita masih amazing dengerinnya. Gimana tadi, harusnya aku cerminkan diriku. Itu enak banget, pasti lembutin cerminkan diriku, itu enak banget. Bagus banget kan, kata yang ngerekam bagus. Sama ya, ternyata. Dan aku salutnya satu lagi nih sama orang-orang di Sulawesi sana, benar-benar sangat mengapresiasi banget bintang-bintang atau artis-artis dari daerah Sulawesi. Aku salut banget sama mereka, antusiasme mereka, menghargai mereka. Yes. Sesama penyanyi Sulawesi ataupun orang Sulawesi yang jadi artis dan orang-orang di sana tuh benar-benar menghargai. Nah, appreciate-nya mereka salut tuh banget. Apresiasinya tuh benar-benar keren banget. Iya, benar-benar gitu. Keren banget. Dari tadi kita dengerin Reza tuh nggak ada kelebayan, ya nggak sih? Dia nyanyi tuh nggak lebay banget, nggak terlalu aneh-aneh. Nah, bukan yang show off gitu ya. Iya, cuma ngasih cengkok-cengkok Melayu-Melayu aja sedikit dikasih sama Reza. Ornamen lah ya ibaratnya gitu kan. Ibaratnya kalau kita makan tuh adalah sedikit tambahan-tambahan apanya gitu kan. Biar nggak terlalu monoton banget kayak gitu. Bener banget.
ngebut banget ya, enak banget ngalu ini. Aduh, tarikannya. Alunannya enak kan? Na 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 na. Nika banget tuh. Tarikannya, nika-nikanya apa tuh kan? Tadi kan tuh ada sih keluar-keluar, cuma kita lagi konsen dengan cekoknya, dengan caranya nyanyi gitu. Tapi tadi tuh nikanya tuh yang benar-benar. Yang kau ucap. Nah pas bagian itu. Iya iya. Benar-benar Nika Ardi lah. Tuh parah tuh. Oh. Oh, enak banget gitu. Oh, endurance-nya enak banget. Parah. Oh, enak banget. Bener kan? Oh. Enak banget. Amar. Aku enak banget. Oh, tadi cuma ini sedikit sama Reza. Bagaimana? Gimana sih? Gimana ya? Pas bagian nah gitu tuh bagian mana tadi ya? Aduh, lupa gue gimana tapi. Tanda lagi siapa diriku hanya insan. Oh mungkinkah diri ini dapat menjadi buih? Gitu. Aduh, mantap. Nika Ardila nyanyi Buih Jadi Permadani. Nah, ya, itu dia. Aku enggak nyangka kalau Nika Ardila pernah nyanyiin lagu ini. Yes, rasanya tuh tarikannya bener-bener ya, paling ya. Pas awal-awal tuh ya, tarikannya. Aduh, pas starting point-nya tadi benar-benar Nika Ardila banget sih. Dan ini powernya, tendangan-tendangan, nada-nadanya memang enak. Cengkok-cengkoknya dikasihin sih tuh. Cengkok-cengkoknya cakep, keren, guys. Keren, cakep. Cakep. Udah deh. Cakep. Kita lanjut lagi video yang lain deh. Bener, lanjut? Lanjut. Lanjut, lanjut. Kalau kita mau lanjut lagi, langsung dong kalian semuanya yang belum subscribe channel Idol Fikri, langsung tombol subscribe-nya dipencet biar kita lanjut lagi nih ke lagu selanjutnya. Ada banyak banget pilihan-pilihan dari kalian semuanya buat aku sama Rega ngereaksiin lagi ya. Alright. Jadi lupa juga untuk dinyalain loncengnya biar dapat ketinggalan video terbaru dari kita dan juga di-share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.